Masih perkembangan bola sepak. Dua buah stadium di Perak iaitu di Ipoh dan Manjung sah selamat untuk digunakan bagi perlawanan Liga Super. Jaminan itu diberikan pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Azmi Osman setelah menjalankan pemeriksaan di stadium berkenaan. Satu lagi stadium iaitu di Stadium Manjung juga telah kita membuat periksaan dan kita dapati ianya juga sama standard dia dengan Stadium Perak ini. So, menunjukkan ia juga selamat untuk digunakan bagi kejohanan Liga Super ini. Jadi, pada penonton, jangan bimbang dari aspek keselamatan yang berkaitan dengan kebakaran. Selain itu, pihak Bomba juga akan menempatkan beberapa anggotanya di stadium terlibat bagi memastikan kelancaran semasa perlawanan Liga Super berlangsung. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan pemeriksaan di Stadium Perak di Ipoh.